Saya menyampaikan betapa cintanya saya kepada NTT ini. Apakah di Ruteng di Manggarai ini Ganjar Mahfud akan menang? Menang. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memenangkan? Menang. Hujan pun berkompromi dengan kebaikan Bapak Ibu hari ini. Izinkan saya menyampaikan betapa cintanya saya kepada NTT ini. Ini adalah provinsi yang beberapa kali saya kunjungi. Kami sudah menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat, termasuk di Manggarai ini. Hari ini hati saya tenang. Saya melihat gigi-gigi yang muncul untuk menunjukkan kebahagiaan karena senyumnya lebar. Kami berkeliling di banyak tempat di NTT. Kami sudah sampai di Rote. Betapa orang-orang hebat dari NTT ini, jika diberikan kesempatan yang sama, mereka pun bisa seperti yang lain. Tidak pernah kalah. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelepon, ditindas, untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya? Apakah saudara-saudara takut kalau ditekan? Apakah saudara takut kalau diintimidasi? Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian. Gajah! Ganjar datang untuk menghibur kawan-kawan semuanya. Karena kami membawa pesan damai, saya hanya titip pesan. Karena mungkin kita punya pilihan politik berbeda, pilihan yang berbeda biasa saja. Kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu jotos-jotosan. Jadi suatu ketika ada yang datang dan kemudian hadir di sini, karena pilihannya berbeda seperti tangan itu, Anda pun saya bolehkan untuk nonton. Nomor Anda yang Anda angkat itu berbeda dengan saya tidak apa-apa. Dan sahabat Ganjar mampu menghadirkan pada dukungan yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan Anda pun juga akan bisa memberi hiburan kepada kita. Oke ya. Karena kami membawa pesan damai. Kami membawa pesan damai. Dan tolong sahabat Ganjar, kalau ada pilihan yang berbeda tidak apa-apa. Nah, seperti dari itu ya. Kami menghormati. Tapi kami semuanya sungguh-sungguh menginginkan bahwa semuanya damai dan tidak boleh ada provokator, oke? Kalau ada provokator di sini karena beda pilihan, kita pastikan Anda saya ambil. Ya, jadi selamat menikmati hiburan dengan pesan-pesan damai. Mendekati pemilu, kita juga harus damai. Setuju?